Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku. Hari ini seperti biasa aku mau berbagi tips untuk menurunkan demam terutama pada anak-anak ya Bunda. Di sini aku ada bawang merah yang aku parut pakai parutan keju seperti ini. Kemudian aku tambahkan minyak telon atau bisa juga minyak kayu putih ya Bunda. Kemudian ada satu lagi bahan yaitu garam Himalaya yang mau aku campur di bahan tadi. Kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Nah, ini herbal yang berguna banget buat anak yang lagi demam. Cara memakainya yaitu dengan mengoleskan ke seluruh badan anak yang lagi demam. Biasanya orang-orang hanya menggunakan bawang merah dan minyak kayu putih aja Bunda. Tapi aku punya tambahan garam Himalaya yang semakin ampuh efeknya untuk menurunkan panas pada anak. Sampai sini dulu video aku, semoga bermanfaat.